Kalau kamu ada rencana ke Bali dan butuh tempat stay yang cozy, nyaman, natural, dan berasa Bali banget, simak terus video ini ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ke Bali nggak lengkap rasanya kalau tidak merasakan suasana alam Bali. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah tempat menginap di daerah Celuk Gianyar Bali, yaitu Semadi Living. Tempatnya berada di belakang art shop Semadi Gold and Silver di daerah Celuk Gianyar Bali. Ini adalah suasana di area sebelum kita masuk ke arena kabin. Konsep yang ditawarkan di sini adalah self-service. Jadi kita bisa memanfaatkan area ini untuk bersosialisasi, memasak, membaca buku, atau bermain dart game. Ini adalah penampakan luar kabin tempat saya menginap. Nama kabinnya sendiri adalah Geladak. Semua material dibuat dari kayu yang didesain dan dibangun dengan sangat artistik. Mau tahu bagian dalamnya? Jangan skip ya. Nah, ini adalah penampakan bagian dalamnya. Punten kalau berantakan, soalnya video ini saya rekam pagi harinya. Jadi, kondisi kasur juga masih belum dirapikan. Fasilitas di sini sangat bagus untuk harga yang cukup affordable. Kasurnya enak, bantalnya ada 4 buah, dan dilengkapi dengan kelambu. Oh iya, di sini disediakan juga semprotan nyamuk. Karena konsep kabin ini sendiri adalah semi terbuka. Lanjut ke bagian kamar mandinya ya. Kalian bisa lihat di sebelah sana ada bathtub yang sangat besar, cukup untuk ukuran badan saya yang boleh dibilang oversize. Kalau kamu pengen ngerasain mandi di bawah atap rumbia dan pohon mangga, disinilah tempatnya.
Fasilitas yang tak kalah seru adalah kolam renang. Kalian bebas berenang di tempat ini 24 jam. Di sekitar kolam juga diletakkan beberapa bean bags untuk kalian bisa duduk-duduk sambil ngopi, ngobrol di luar. Di sini berasa di villa dengan harga yang sangat terjangkau. Seru nggak? Alasan lain kenapa saya memilih stay di Semadi Living ini adalah tempat ini dekat banget dengan Rumah Sakit Ganesha Gianyar. Dalam kondisi seperti sekarang ini, bepergian diharuskan menyertakan dokumen swab antigen atau PCR, maka kebutuhan akan tempat tes swab dan PCR yang dekat sangat membantu banget. Lokasi tempat ini ke Rumah Sakit Ganesha dekat banget, kurang dari 100 meter. Dan selain dekat dengan Rumah Sakit Ganesha, tempat ini juga dekat banget dengan Bali Zoo dan Bird Park. Atau kalau yang suka belanja di Pasar Sukawati, dari sini hanya selimpalan kolor lah. Oh iya, kalau kamu berencana stay lama di sini atau work from Bali, di sini disediakan juga workspace dan jaringan internetnya cepat. Jadi nggak bakalan bikin kamu bete. Selain itu, disediakan juga mesin cuci sehingga kamu bisa self laundry di sini. Enak kan? Dan di akhir video akan saya tunjukkan juga di Semadi Living ini juga disediakan tempat menginap mirip-mirip dormitori lah, dengan bunk bed yang luas dan nyaman, dan juga dilengkapi dengan kamar mandi outdoor yang banyak banget. Oke, sampai di sini dulu reviewnya. Sampai jumpa di Bali. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum, salam sejahtera. Bye.